Sejak kabar wafatnya Ketua MUI Provinsi Banten Kyai Haji TB Hamdi Ma'ni Rusdi tersebar, dukungan dan ungkapan bela sungkawa datang dari berbagai kalangan. Kyai Haji TB Hamdi Ma'ni Rusdi dikenal sebagai sosok ulama yang berwibawa dan disegani, telah memberikan kontribusi besar dalam membimbing umat dan memajukan pendidikan Islam di Banten. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat, khususnya para pengurus MUI pimpinan pondok pesantren serta umat Islam di Provinsi Banten. Termasuk orang nomor satu di Pandeglang, Bupati Pandeglang Irna Narulita berduka cita atas meninggalnya sosok ulama karismatik Banten, Kyai Haji TB Hamdi Ma'ni Rusdi. Menurut Irna, almarhum merupakan sosok yang selalu membimbing, bukan saja tentang ajaran Islam, namun juga soal pembangunan daerah. Irna menuturkan dirinya sempat bertemu dengan almarhum 3 hari menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah untuk bertugas mendampingi jamaah haji asal Pandeglang. Dan kami baru bertemu terakhir waktu Matu Safar 2 hari lalu, tanggal 4 ya. Untuk juga mendoakan beliau keberangkatan hajinya bisa lancar dan membawa gelar haji yang mabrur makbul. Tapi Allah lebih sayang sehingga beliau dipanggil di tempat yang sangat suci. Saya berharap beliau husnul khotimah dan anak keturunannya bisa meneruskan syiar agama di sini. Sementara keluarga korban mengungkapkan, almarhum meninggal dunia di Jeddah dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Kyai Haji Hamdi dilaporkan meninggal pukul 23.17 Kamis waktu Jeddah atau Jumat dini hari waktu Indonesia. Pihak keluarga mengaku saat keberangkatan ke Tanah Suci, almarhum dalam keadaan sehat. Hal ini sesuai dengan hasil pengecekan kesehatan yang dilakukan sebelum berangkat. Ketika berangkat benar-benar dalam keadaan sehat, fit, sehat, nggak ada penyakit apapun. Hasil cek lab pun bagus, hasil yang lain-lainnya pun bagus, perutnya bagus, jantungnya bagus, semua bagus, dalam keadaan bagus. Sehingga ya istitoah, kalau kata pemerintah mah istitoah, kesehatannya istitoah, dalam keadaan mampu. Kepergian Kyai Haji TB Hamdi Ma'ni Rusdi meninggalkan duka mendalam, namun juga mengingatkan kita semua akan pentingnya melanjutkan perjuangan beliau dalam memajukan pendidikan Islam dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di Banten. Rangga Eka Putra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang, memberitakan.